Ratusan warga antusias mengikuti kegiatan vaksinasi massal yang digelar di Puskesmas Andalas di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebanyak 15.000 warga di Kecamatan Padang Timur sudah mengikuti vaksinasi COVID-19 dari target 60.000. Ratusan warga yang berada di Kelurahan Jati ini antusias untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa siang. Ratusan warga ini antri dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak untuk vaksinasi. Sebelum disuntik vaksin, warga mendaftar dan dilakukan pengecekan kesehatan oleh tim nakes dari Puskesmas Andalas. Untuk satu harinya, warga dibatasi hanya sebanyak 150 orang agar tidak terjadi kerumunan di Kelurahan Jati ini. Sudah sebanyak 200 yang mengikuti vaksinasi dengan target pencapaian sebanyak 6.000 orang. Data sementara pihak Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur sudah sebanyak 15.000 orang telah mengikuti vaksinasi dengan target sebanyak 60.000 orang. Puskesmas Andalas bersama pihak kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Timur akan terus gencar melakukan kegiatan vaksinasi dalam upaya pemerintah menekan dan mencegah penularan COVID-19. Karena setiap uang ya. Untuk program mengikuti program pemerintah. Ya. Jadi sehat itu tidak perlu ditakdirkan, Pak. Insyaallah. Silakan Pak, minta Pak tadi Pak vaksinnya. Kalau lah vaksin, Insyaallah kita tawakal pada Allah deh. Ya kan? Usaha kan. Terima kasih kepada pemerintah Kota Padang, terutama di jajaran Dinas Kesehatan ya. Mulai dari kota, dinasnya, sampai dengan tingkat kecamatan, panama Puskesmas bergerak semuanya. Itu didukung oleh kawan-kawan bapak-bapak kita dari pihak keamanan, dari tentara, dari kepolisian ya. Sudah itu dari Pemko ada Pol PP. Ini bahu-membahu. Nah, sudah itu sekarang kita lihat masyarakat luar biasa nih antusiasnya. Untuk di Jati aja udah dua kali ini penuh terus kita gitu. Ini kita bersyukur ya. Alhamdulillah hasilnya sudah lumayan. Kalau dulu target kita 110, bahkan yang ada sampai mencapai 160. Jadi karena tidak sempat vaksin saat pertama, muncul lagi vaksin kedua saat ini. Alhamdulillah target kita 150 hari ini akan tercapai. Untuk di Kelurahan Jati ini Pak, warga kita berapa nih Pak? Targetnya berapa nih Pak? Kalau targetnya kita mungkin sampai mencapai warga kita aja sampai 10.000. 10.000 jadi ya, 10.000. Jadi kita harapkan yang bisa minimal bisa kita vaksin itu minimal 6.000-an. 6.000. Ya 6.000-an ya. Hingga saat sekarang udah berapa yang sudah? Saat sekarang kita enggak ada artinya data yang valid betul enggak ada, cuman yang sudah divaksin di kelurahan kita ini udah mencapai sekitar 200-an lebih.